Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina asyrafina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah il 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Husain rahimahullahu ta'ala wa la nafa' fi ulumi darin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum salihan qala ya qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadza naqatullahi lakum ayatun fazaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in wa ya'khudhakum azabun alim. Wa arsalna, dan kami telah mengutus ila samuda kepada kaum Samud mitar kisrafi, dan meninggalkan tanwin samudin samuda ini termasuk isim lain sharif muradan bihi al-qabilatu al-kanani kehendaki dengannya akan qabilah, jadi qabilah samud. Akhahum, kami utus kepada kaum Samud akan saudara mereka Salihan, itu Nabi Saleh. Qala, Nabi Saleh berkata, jadi ada Nabi yang namanya Saleh. Ya kaum, ada orang namanya Muhammad Saleh. Abang saya, guru saya namanya Muhammad Saleh. Dari segi tafaulan masuk, dari segi terjemah masuk semua. Ya kaumi, wahai kaumku, qala, berkata oleh Nabi Saleh, ya kaumi, wahai kaumku, ubudullaha, sembah olehmu akan Allah. Ma'anakum min ilain ghairuhu, tidak ada Tuhan selainnya. Qad ja'atkum bayinatun, sungguh telah datang kepadamu bayinatun, mu'jizatun, mu'jizat. Min rabbikum, dari Tuhanmu, ala sidqi, atas kebenaranku. Hazihi naqatullahi, ini adalah unta Allah, lakum, untukmu. Ini adalah ayatun, tanda, ayatan, hal keadaannya tanda, halun, itu menjadi hal ayatan. Amilwa, amilnya, makna isyarat, makna isyarat hadhi, jadi makna yang terkandung di dalam isim isyarat. Sohibul halnya di situ. Kanu sa'aluhu, adalah mereka meminta akan dia Nabi Saleh. Ayukhrijaha, agar Nabi Saleh mengeluarkan unta. Lahum, untuk mereka, min sakhratin, dari batu besar. Ayyanu, yang mereka telah tentukan. Jadi mereka minta kepada Nabi Saleh agar Nabi Saleh mengeluarkan unta dari dalam batu. Fazaruha, maka tinggalkan olehmu akan dia, biarin aja. Ta'kul fi ardillah,
makanlah engkau di bumi Allah. Wala tamussuha bisu'in, janganlah kamu mengganggu dia dengan benar-benar gangguan, bi'akrin, dengan menyembelih audar bin atau memukulnya. Tuhan tak, jangan diganggu dengan menyembelih ataupun dipukul. Fayakhuzakum azabun alimun, nanti kamu akan terkena azab yang pedih. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a, ingat olehmu ketika Allah menjadikan kamu khalifah fil ardi, di muka bumi, min ba'di adin, dari setelah kaum ad, wa ba'akum, dan ia menempatkan kamu, askanakum, ia menempatkan kamu, menempat tinggalkan kamu, fil ardi, di muka bumi, tattakhizuna min suhuriha qusuran, kamu jadikan dia daripada tanah yang datar qusuran, akan istana-istana. Ya. Atau kalau bahasa langsungnya, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana. Itu arti langsungnya begitu. Bagusnya begitu. Oleh terleknya, tattakhizuna, kamu jadikan dia min suhuriha, daripada tempat yang datar kusuran, akan istana-istana. Tuskinunaha, kita baca tuskinu, mau baca tusakinu bisa aja, karena di depannya askana ya. Jadi kalau baca kita begitu, jadi ada kolerasi, ada hubungannya. Ini bacanya tusakinu, tuskinu gitu ya. Di depan ada indikasinya tuskinu. Kenapa? Karena fi'il madinya askana, berarti tuskinu. Tuskinuna fi saifi, kamu tempati akan dia di waktu musim panas. Watan hitunal jibala buyutan, dan kamu pahat gunung ya menjadi rumah. Tuskinuna, kamu tinggali, kamu tempat tinggali, kamu tempati akan dia. Jadi tempat menjadi tempat tinggal ya. Kamu tempati dia fisyita'i, di waktu musim dingin. Jadi kalau di sana memang ada dua musim, ada musim dingin, ada musim panas. Kalau di Indonesia enggak ada. Ya, enggak ada musim dingin, musim panas ya. Kita enak musimnya. Adem aja. Ya. Bahkan Mesir saja itu, Mesir aja dikatakan nggak ada musim panas. Ada yang mengatakan itu Mesir. Mungkin sekarang ada perubahan cuaca. Dulu itu kata Syekh Baijuri dalam Sarafatul Qorib, nggak ada musim panas. Yang ada ya di Jazirah Arab, di Mesir aja enggak. Bagaimana di Indonesia? Jadi sepanas-panasnya di Indonesia tidak sepanas di Mekah. Jadi kalau kita belum pernah ke Mekah musim panas, kita ke Mekah musim panas itu seperti di open. Yang belum pernah gitu. Kalau udah pernah sih biasa aja. Dia memang enggak selalu musim panas, enggak. Nanti ada ya, enggak panas musim dingin.
atau adem aja ada. Kalau kita termasuk adem aja, adem. Panas banget, belum musim panas, adem aja. Termasuk kita. Enak banget kita mah. Enggak ada salju, kita enggak ada, enak ini. Mungkin kalau di kutub ada ya. Kalau ada salju, habis hujan salju sulit jalan. Dibersihin dulu jalannya. Jadi nikmatnya kita nih Indonesia. Kadang saking enaknya kelupaan. Lupa apa? Lupa berterima kasih. Banyak orang tuh lupa terima kasih. Dikasih mainan, lupaan jadi mainan mulu ya. Lupa sama yang ngasih. Lupa sama yang ngasih. Dikasih bini, lupa sama Allah. Bininya jadi ingetin terus. Bininya cantik lagi. Kata dia. Lupa. Kalau bocah anak kecil dikasih mobil-mobilan, lupa. Kata ayahnya, udah cukup main mobil-mobilannya. Nah, enggak mau. Masih main mobil-mobilan. Kayak begitu. Ya. Jadi jangan begitu. Biar kita ingat, jangan lupa diri. Orang yang lupa diri biasanya apa yang terjadi? Dihukum. Hukumannya apa? Tidak diberi lagi. Di antaranya itu. Paling kaget itu. Tidak diberi lagi. Dikasih main-mainan, anak-anak itu dikasih main-mainan. Waktunya ngaji, enggak mau ngaji. Waktunya sekolah, enggak mau sekolah. Waktunya belajar, enggak mau belajar. Waktunya ngapal, enggak mau ngapal. Mainannya diambil enggak? Diambil, itu. Begitu pula kita sama Allah. Keenakan kita dikasih nikmat oleh Allah, udah waktu ngaji masih main, waktu ngaji masih di pasar malam, waktu ngaji masih ngobrol lagi, masih tidur aja, ntar akan ditarik sama Allah. Jangan sampai. Ini tamsil, nasihat buat kita. Jangan sampai sudah hancur baru kita nangis, nggak bisa. Ada orang datang kepada saya, Pak Kiai, guru, kenapa saya cerai? Udah cerai baru ngomong. Harusnya jangan sekarang ngomongnya, kemarin lagi masalah konflik ngomong bagaimana ini masalahnya, bagaimana solusinya Pak Kiai Guru, bagaimana caranya. Oh begini, insyaallah selesai. Udah cerai baru ngomong ya. Jangan begitu. Jangan sampai nyesel, jangan. Ya. Jadi kita ingat sama yang ngasih, biar pandai bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, pandai bersyukur. Ntar diambil tuh mainannya. Enggak dikasih main lagi. Dikasih duit kita oleh Allah. Banyak duitnya, alhamdulillah, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, duitnya banyak, kebunnya luas. Lalu lupa diri dengan pemberian Allah. Waktu sholat, tidur,
waktu ngaji, main, tidur. Bahkan gak mau. Hakul yakin boleh jadi, insya Allah nanti Allah bakal tarik tuh nikmat yang udah Allah beri. Tapi tetap dalam kerangka cinta Allah kepada kita, supaya apa? Supaya kita ingat lagi sama Allah. Cuma disakitin. Mau yang disakitin kita nyembah sama Allah atau yang dienakin? Lagi kaya, ya lagi kaya dikasih nikmat sama Allah, kaya, senang, lalu kita taat. Senang dikasih terus sama Allah nikmatnya. Atau lagi kaya, lagi enak, duitnya banyak semua, lalu kita lupa diri, diambil kekayaan sama Allah, berubah menjadi miskin susah. Yang ini apa yang pertama? Nah. Yang pertama. Kebanyakan orang itu kalau udah senang lupa. Udah enak lupa. Jangan. Kita udah senang ini. Senang kita nih gratis. Gunakan baik-baik ini nikmat dari Allah. Gunakan baik-baik. Jangan sampai kita keluar dari sini, jangan sampai lantaran kemaksiatan kita. Melanggar peraturan kan maksiat. Enggak patuh maksiat. Jangan sampai itu. Kenapa tuh bisa begitu? Karena lupa diri, keenakan. Keenakan. Banyak orang yang kayak begitu. Pas dia keluar ke sono kemari enggak bisa, ke sono mentok, sini mentok. Ya susah, zaman sekarang semua mahal apa mahal. Nah, kita di sini alhamdulillah Allah kasih pondok kita Al-Isroq di Jakarta, Allah kasih gratis. Masya Allah. Allah kasih gratis. Gunakan nikmat ini sebaik-baiknya. Ya, sesungguh-sungguhnya. Jangan dipermainkan nikmat Allah ini. Insyaallah. Kemarin udah tuh, siapa yang ya bersyukur kepada Allah maka dia akan sukses. Ya. Dia akan sukses. Dia akan beruntung. Orang yang bersyukur kepada Allah. Ya. Siapa yang bersyukur kepada Allah bakal beruntung. Tapi ketika enggak bersyukur, disuruh bersyukur enggak mau, fazkuru ala'a. Entar ada di sini. Ya. Nanti kita baca. Ya. Wanasbu ala al-hali al-qadrati, nasabnya atas hal yang ditakdirkan. Fazkuru ala Allah, ingat olehmu akan nikmat-nikmat Allah. Ingat untuk disyukurin. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan wala ta'saw fil ardi mufsidin, jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan. Kalau berbuat kerusakan di muka bumi, bakalan rusak. Bagaimana berbuat kerusakan di muka bumi? Bukan kamu tebang-tebang pohon, bukan. Berbuat maksiat, itu kerusakan. Sebab dengan berbuat maksiat, berbuat perzinaan, berbuat minuman keras, berbuat penipu, manipulasi, zolim, macam-macam segalanya. Apa yang terjadi? Allah marah. Bagaimana Allah marah? Allah terjadikan banjir bandang.
dengan terjadinya banjir, apa yang terjadi? Rusak alam semesta. Mobil hanyut tuh, mobil yang mahal, apa yang mahal? Alfa kebawa sama air bah, rusak. Motor kecil rusak, pohon-pohonan rusak, rumah rusak. Sekarang banyak yang pada kebanjiran. Jadi jangan sampai kita diberi sama Allah nikmat, kita lupa diri. Pandai-pandai berterima kasih. Kunci sukses, pandai berterima kasih. Sampai kapan? Sampai mati. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qala al-mala'u, berkata oleh malak, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, pemulia-pemulia, jadi kalau di sini alladzina istakbaru, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri, pemuka-pemuka yang sombong. Pemuka di sini maksudnya orang-orang mulia di kalangan mereka, tapi sombong dia. Jadi pemimpin-pemimpinnya yang sombong-sombong tuh, atau bahasa lainnya pejabat terasnya sombong-sombong, min kaumi daripada kaumnya, takabbaru mereka sombong, anil imani bi daripada beriman dengannya, artinya enggak mau beriman, an maknanya tarki jauh daripada beriman, enggak percaya sama Nabi Saleh. Lil ladzina istud'ifu, kepada orang-orang yang lemah, liman amana minhum, bagi orang yang beriman di antara mereka. Maksudnya nih orang-orang lemah, yaitu orang yang beriman. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang beriman di antara mereka. Ini artinya begitu tuh. Kenapa ini artinya begitu? Kita lihat. Ay min kaum, daripada kaumnya, badalun. Dia itu menjadi badal. Liman amana minhum. Badal mimma qablahu, daripada apa yang sebelumnya, kalimat sebelumnya adalah lil ladzina istud'ifu. Jadi liman amana minhum itu badal dari lil ladzina istud'ifu. Bi i'adatil jari, dengan mengembalikan huruf jar. Huruf jar mana? Li. Lil ladzina istud'ifu li man amana. Jadi artinya kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang beriman di antara mereka. Ata'lamun, apakah kamu tahu, anna sholihan, bahwasanya Nabi Sholeh, bahwasanya Sholeh, Allah bicara Sholeh, maksudnya Nabi Sholeh, mursalun diutus mirrami, daripada Tuhannya ilaikum, kepada kamu. Kalau mereka menjawab, na'am, iya, inna bima ursila bihi mu'minun, sesungguhnya kami dengan apa yang ia diutus, kami mu'minun, beriman. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Qala alladhina istakbaru, berkata oleh orang-orang yang sombong, inna sesungguhnya kami billadhi, dengan billadhi amantum bihi, dengan yang kamu beriman, kami kafirun, ingkar, kami kufur, kami ingkar. Orang-orang yang sombong ngomong begitu, sebenarnya kami ingkar dengan apa yang kamu imani. Wakanatin naqatu laha yaumun fil ma'i walahum yaumun faman ruzalika. Dan adalah onta, ya, baginya yaumun, satu hari, fil ma'i, pada air, maksudnya untuk minum.
dan bagi mereka yaumun satu hari, jadi gantian minumnya. Famalu zalika, lalu mereka bosan demikian itu. Jadi minumnya di ya sumur. Minumnya di sumur. Satu hari ya, minumnya di sumur. Satu hari buat unta, satu hari buat orang-orang di situ. Ya, jadi apabila datang satu hari, dia letakkan kepalanya di sumur. Tidak dia angkat sehingga dia minum seluruh isi air itu. Tapi besok penuh lagi air sumurnya, diminum oleh orang-orang di situ. Fa aqruna qata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Fa aqruna qata, lalu mereka menyembelih akan unta itu. Ya, aqaraha ya. Ia menyembelih akan unta itu. Aqaraha kudarun itu. Aqaraha kudarun bi amrihim bi anna qatlahum bi saifi. Fa aqaru fa aqaruna qata, lalu mereka menyembelih akan unta itu. Yang sembelih siapa? Disembelih unta itu oleh kudar, namanya kudar. Bi amrihim, dengan perintah mereka. Kudar bin Salif. Ya. Yeah. Itu seorang laki-laki yang merah kebiru-biruan, yang merah, orang laki-laki yang merah kulitnya. Kan ada orang hitam kemerah-merahan, biru dua matanya, pendek. Ini Kudar, dia itu Kudar bin Salib, seorang laki-laki berkulit merah. Merah tuh hitam, hitam kemerah-merahan. Orang kalau hitam tuh ada yang hitam kemerah-merahan, ada hitam banget, hitam ke hitam-hitaman, ada hitam ke biru-biruan. Saya temuin itu orang. Jadi ada hitam kemerah-merahan, ada hitam-hitam banget, ada hitam ke biru-biruan. Hitamnya, oh, bisa begitu ya? Iya. Yeah. Ini matanya biru, ini kulitnya hitam, merah, sini merah kulitnya ya, matanya biru, orangnya pendek. Dia adalah seorang anak penzina, seorang anak penzina. Na'udzubillah. Emang biasanya begitu, kalau anak penzina ada aja tuh Allah ulahnya. Makanya kita na'udzubillah, jangan sampai melakukan ya, perbuatan keji. Jangan kamu merasa aman. Jauhkan sejauh-jauhnya. Makanya perintahnya apa? Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Kenapa? Banyak orang kagak tahan. Kalau udah deket pengen berbuat. Jadi lebih baik jangan melihat daripada dapnya. Lebih baik jangan melihat. Lebih baik jangan melihat.
Karena kalau umpama melihat, itu nanti akan berbuat. Jadi lebih baik enggak sama sekali gitu. Jadi jauhin sejauh-jauhnya. Apalagi di zaman sekarang, na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Jangan kamu anggap sembarangan. Nanti kamu punya keturunan, kalau udah begitu keturunan kamu zina, zina lagi, zina lagi, zina lagi. Itu ada dalam syarah kitab ini. Syarah ya sawi. Itu dalam firman Allah. Ya az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Ini ada di situ penjelasannya. Walaupun hadisnya dhaif, tapi kan itu ada keterangan. Jauhkan sejauh-jauhnya. Yang mendekati itu, di antaranya ngobrol sama perempuan, ngobrol sama laki, jauhkan sejauh-jauhnya. Cat-catan, telepon-teleponan, jauhin sejauh-jauhnya. Iya. Unta itu dibunuh oleh kudar dengan perintah mereka. Dengan bahu membunuhnya itu dengan pedang. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka ya angkuh daripada perintah Tuhan mereka. Sombong sama perintah Tuhan mereka, enggak patuh. Wa qalu, dan mereka berkata, ya salih wa salih, i'tina bima ta'iduna, datangkan kepada kami dengan apa yang kau ancam kami. Bihi, dengannya, dengan sebab membunuh unta itu. Minal azab, daripada azab al-qadsi, atas membunuhnya. Kalau memang saya dosa, saya dapat azab, mana ancamanmu? Gua kagak apa-apa sampai sekarang. Astagfirullah. Di zaman sekarang memang begitu. Dia hina ulama, dia jatuhkan reputasi ulama. Dia kritik Abah Uci, dia kritik ya guru sekumpul. Dengan ilmu logika, dengan ilmu mantik, dia bilang tasawurnya enggak sampai. Kiai halu, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Saya enggak kualat katanya sampai sekarang. Ini bahaya ini. Kualat enggak mesti sekarang. Boleh jadi entar dia punya mantu tidak sejalan dengannya. Boleh jadi entar matinya su'ul khotimah. Macam-macam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. In kunta minal mursalin, jika engkau termasuk ya daripada para rasul, orang-orang yang diutus. Wallahu a'lam bishawab.